Hai guys, welcome back to my channel Edi Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang oke punya. Namanya adalah Mataram Square Hotel. Terus ikutin saya ya.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Mataram Square Hotel. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi di dalamnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 101 dengan tipe deluxe room milik dari Mataram Square Hotel. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kamarnya luas dengan fasilitas yang pertama. Spring bednya dengan ukuran king size bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya, di bagian sisi kiri dan sisi kanan spring bed sudah ada nakas atau meja kecil yang dilengkapi dengan ada telepon dan ada remote TV dan remote AC. Di bagian atasnya sudah ada 2 lampu tidur dan ada semacam karya seni yang menambah keindahan room ini. Di bagian depan ini teman-teman sudah ada meja dan kursi dan beberapa meja. Di bagian atas mejanya sudah ada tisu dan ada mineral. Di bagian atasnya juga ini teman-teman sudah ada TV layar datar pastinya dengan berbagai macam channel. Di bagian atasnya lagi sudah ada AC pastinya berfungsi dengan baik. Sementara di bagian pojok belakang ini teman-teman sudah ada lemari yang cukup besar, tempat menaruh pakaian pastinya. Nah, buat teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi, jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 101 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kamar mandinya dengan fasilitas yang pertama yaitu ada wastafel bersama cermin. Di bagian atas wastafel sudah dilengkapi juga dengan sampo dan sabun, pasta gigi dan sikat gigi. Di bagian samping kanannya ini teman-teman sudah ada bak sampah, kloset dan tisu. Selanjutnya di bagian pojok belakangnya ini teman-teman sudah ada shower pastinya berfungsi dengan baik. Di bagian sisi kiri saya ini sudah ada gantungan dan handuk. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 309 dengan tipe spare room milik dari Mataram Square Hotel. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kamarnya luas dengan fasilitas yang pertama, spring bednya dengan ukuran queen bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya, di bagian sisi kiri dan sisi kanan spring bed sudah ada nakas atau meja kecil yang dilengkapi dengan ada telepon dan ada remote TV. Di bagian atas sudah ada 2 lampu tidur dan ada semacam karya seni yang menambah keindahan room ini. Di bagian pojoknya ini teman-teman sudah ada meja dan kursi. Di bagian depannya sudah ada beberapa meja tempat menaruh barang. Di bagian atas meja juga sudah ada tisu dan mineral. Di bagian atasnya ini teman-teman sudah ada TV layar datar pastinya dengan berbagai macam channel. Ada cermin. Berikutnya ada AC pastinya berfungsi dengan baik. Nah, di bagian belakangnya sudah ada lemari yang cukup besar tempat menaruh pakaian. Dan buat teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 309 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kamar mandinya dengan fasilitas yang pertama yaitu ada wastafel bersama cermin. Di bagian atas wastafelnya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan sampo dan sabun, ada pasta gigi dan sikat gigi. Di bagian sisinya lagi sudah ada kloset dan tisu. Dan bagian pojoknya ini sudah ada shower pastinya berfungsi dengan baik. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget.
Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 303 dengan tipe twin bedroom milik dari Mataram Square Hotel. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman, jadi kamarnya luas dengan fasilitas yang pertama, spring bednya dengan tipe twin, jadi untuk dua orang. Selanjutnya, di antara spring bednya sudah ada nakas atau meja kecil yang dilengkapi dengan telepon. Di bagian atasnya sudah ada dua lampu tidur. Di bagian pojoknya ini, teman-teman, sudah ada meja dan kursi. Di bagian depannya ini, teman-teman, sudah ada beberapa meja tempat menaruh barang. Dan di atas meja ini sudah dilengkapi dengan tisu dan mineral. Di bagian atasnya sudah ada TV layar datar pastinya dengan berbagai macam channel dan ada cermin. Di bagian atasnya lagi sudah ada AC pastinya berfungsi dengan baik. Sementara di bagian pojok belakangnya ini, teman-teman, sudah ada lemari yang besar tempat menaruh pakaian pastinya. Nah, buat teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi, jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke, teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 303 ini. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman, jadi kamar mandinya luas dengan fasilitas yang pertama, yaitu ada wastafel bersama cermin. Di bagian atas wastafelnya sudah dilengkapi dengan sampo dan sabun, pasta gigi dan sikat gigi. Di bagian sisi kanannya lagi ini, teman-teman, sudah ada kloset dan tisu. Di bagian pojok belakangnya ini, teman-teman, sudah ada shower pastinya berfungsi dengan baik. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke, teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya Mataram Square Hotel. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye!